nyala, nyala api kita. Seru dasa dharma, bangkit Indonesia. Tegakkan jiwamu, getarkan dunia. Semangat Pancasila. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Ibu Negara menghadiri upacara peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka ke-53 tanggal 14 Agustus 2014 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat. Turut hadir dalam acara ini Menko Kesra Agung Laksono, Mendikbud Muhammad Nuh, Menpora Roy Suryo, dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Peringatan HUT Pramuka tahun ini bertema Mantapkan Pembentukan Karakter Kaum Muda Melalui Gugus Depan Terakreditasi. Salam Pramuka. Menurut Ketua Kuarnas Nasional Adi Aksa Daud, tema ini mengindikasikan gerakan Pramuka sangat peduli dalam membentuk karakter bangsa lewat kepramukaan. Bapak Presiden dan hadirin yang kami hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pimpinan Kuarnas Gerakan Pramuka Masa Bakti 2013-2018 menyatakan terima kasih kepada Bapak Presiden dan Ibu serta semua pihak, utamanya beliau Bapak Presiden yang telah memberikan komitmen dan dukungan terhadap kemajuan Pramuka. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak. Dan pada hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami karena revitalisasi gerakan Pramuka sudah berlanjut terus sehingga diperoleh hasil yang signifikan dalam upaya membina kaum muda bangsa. Kami juga mohon dukungan dari semua pihak. Walaupun tahun depan Bapak Presiden tidak lagi mendampingi kami sebagai Presiden Republik Indonesia, tapi izinkan kami, pengurus Kuarnas, akan jika Bapak berkenan, akan hadir di rumah Bapak untuk memberikan masukan-masukan dan arahan bagi kami. Karena Bapak adalah tokoh revitalisasi Pramuka Indonesia. Dan Ibu. Patriot yang sopan dan kesatria. Acara dilanjutkan dengan pembacaan Pancasila, pembukaan UUD 45, dan Dasa Dharma Pramuka oleh anggota Pramuka Siaga. Pada kesempatan ini, Presiden SBY selaku pembina upacara menganugerahkan tanda penghargaan gerakan Pramuka kepada 27 orang anggota. Penghargaan itu berupa lencana melati, lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, Lencana Satya Wiramadya, Lencana Pancawarsa Utama, dan Lencana Teladan. Hadirin sekalian, anak-anakku, kakak-kakak, adik-adik gerakan Pramuka yang saya banggakan. Saya ingin menyampaikan beberapa pesan dan harapan kepada adik-adik anggota Pramuka di seluruh tanah air. Pertama, jadilah anggota Pramuka yang memiliki mental kepribadian yang kuat, bersemangat, ulet, pantang menyerah, disiplin, inovatif, dan senantiasa bekerja keras. Kedua, mantapkan nilai-nilai Pancasila, Trisatya, dan dasar Dharma Pramuka dalam diri adik-adik agar menjadi manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, cerdas, berbudi luhur, dan memiliki daya saing yang tinggi. Ketiga, banggalah menjadi anggota Pramuka dan banggalah menjadi tunas-tunas muda generasi emas Indonesia. Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Raihlah mimpimu di masa depan dengan giat belajar, berlatih, dan tentu saja beribadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Keempat, satukan kata, hati, dan perbuatan dalam menempuh jalan kehidupan serta meraih cita-cita di masa depan. Kedepankan idealisme, kerja keras, kejujuran, dan martabat adik-adik sebagai seorang pramuka sejati. Itulah pesan saya pada kesempatan terakhir saya menghadiri upacara Hari Ulang Tahun Gerakan Pramuka sebagai Ketua Majelis Pembimbing Nasional sebagai Presiden Republik Indonesia.
Upacara peringatan HUT Pramuka ini diakhiri dengan persembahan tari Lenggang Nyai oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Jakarta Timur dan atraksi terjun payung oleh Satuan Karya Pramuka Wira Kartika. Dan ditutup dengan penyerahan bunga oleh perwakilan penerjun kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono